dia ditangkap. Pemuda berjubah putih Modao tercengang, terkunci, tidak dapat bergerak sedikit pun, seluruh tubuhnya membeku seperti patung. Siapakah dia? Dia adalah makhluk muda tertinggi dari satu generasi, tak tertandingi di wilayahnya, yang sebelumnya telah mendaki Gunung Abadi, benar-benar memasuki alam kuno yang aneh itu, melihat makhluk abadi. Dia dikalahkan begitu saja, ditangkap. Bagaimana mungkin dia rela? Bagaimana mungkin dia menyerah? Dia sudah tak terhentikan selama lebih dari 20 tahun. Selain kakak perempuannya yang luar biasa itu, kapan dia pernah mengalami kekalahan seperti ini? Sulit untuk menerimanya. Modao meraung ke arah langit, ingin berjuang bebas, tetapi cara yang dilakukan lawannya sangat aneh, dia tidak dapat menembus segel ini, dan tidak dapat bergerak. Kepahitan semacam ini membuatnya menggelengkan kepala, gelombang besar bergolak dalam dirinya. Modao memiliki bakat alami yang luar biasa, namun dia dikalahkan begitu telak, bahkan dia sendiri merasa hasil seperti ini sulit ditanggung, apalagi yang lain. Aku tidak yakin, teriak Modao. Pada saat ini, orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi tercengang. Orang itu benar-benar menang melawan Modao? Makhluk asing itu benar-benar tak percaya. Modao yang agung, pahlawan generasi yang telah mengabaikan dunia kuno di balik perbatasan sunyi ditangkap begitu saja? Itu benar-benar seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Jika yang bertindak adalah orang dari generasi tua, itu lain hal, tapi pemuda itu jelas lebih lembut dan halus daripada Modao, sedikit lebih muda. Hasilnya adalah kekalahan jenis ini, membuat semua orang tidak percaya sama sekali. Kakak senior Mo. Beberapa orang berteriak keras. Tidak mungkin kakak senior Mo akan kalah, pasti orang itu curang, menggunakan semacam artefak iblis. Semuanya, cepat dan selamatkan kakak senior Mo. Beberapa wanita muda tidak mau menerima ini, berteriak keras. Dengan suara huala, tempat itu menjadi kacau, dua orang yang berada di tengah medan pertempuran terkepung. Tidak tahu cara kalah, kata Wang Xi. Pada saat yang sama, beberapa orang dari lembaga Dewa Surgawi kembali ke dunia nyata, bergegas maju bersama. Meskipun ada beberapa orang yang sebelumnya memusuhi Si Hao, ada banyak yang tidak memiliki dendam padanya, sekarang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, bersedia untuk mengambil tindakan. Niat membunuh langsung melonjak, kekuatan ilahi melonjak. Tempat ini menjadi kacau, pertempuran kacau yang mengerikan akan meletus kapan saja. Kedua belah pihak adalah musuh, jadi ketika kejadian seperti ini terjadi, secara alamiah hal itu akan meledak seperti sekering, pertempuran hebat yang menggemparkan akan segera meletus. Lepaskan kakak senior Mo. Sekelompok orang berteriak, tetapi mereka tidak berani segera menyerbu, takut Si Hao akan membunuh mereka. Jika kau benar-benar seorang pahlawan, maka bertarunglah dengan adil, jangan gunakan trik-trik licik. Baru saja, harta rahasia apa yang kau gunakan untuk menyerang kakak seniormu? Beberapa wanita muda berteriak. Si Hao tertawa keras, tidak menjawab. Tangannya diletakkan di bahu Modao, selama dia mengerahkan sedikit tenaga, tangannya akan melonjak dengan kemampuan ilahi yang kuat, menghancurkan pihak lain. Para ahli asing itu agak gugup. Jika orang ini bertindak kejam, maka sudah terlambat. Kebanyakan dari mereka pasti tidak berani bertindak gegabah. Jangan bertindak gegabah! Banyak orang mendesak, memperlihatkan raut wajah khawatir, terlebih lagi ekspresi marah. Jika kau berani bertindak sembarangan, kami akan segera membunuhmu. Kalau begitu, ambil tindakan. Apa kau benar-benar berpikir para pahlawan di duniaku takut mati? Kalau kau berani bertindak, aku akan segera mengambil nyawamu juga. Ada yang mengancam, namun langsung mengundang tatapan marah dari pihak mereka sendiri. Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau mencoba untuk memicu perselisihan? Mencoba untuk memprovokasi orang-orang di dunia ini untuk membunuh jenius luar biasa dari klanku, Modao? Jelaslah bahwa makhluk-makhluk asing itu tidak semuanya mempunyai pendapat yang sama. Sebagian orang mempunyai maksud yang berbeda, bersekongkol dan menimbulkan ketidakharmonisan. Saudara Dao, tolong lepaskan Modao. Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik, kata makhluk yang lebih tua. Tepat sekali, jika kamu bisa menang melawan kakak senior Mo tanpa tipu daya, maka bahkan jika kamu melepaskannya, kamu tidak perlu khawatir dia akan lari. Seseorang menyemangati. Si Hao tertawa dingin, tidak mempedulikan mereka. Saat ini cukup banyak orang yang mendekat dengan hati-hati, mencari peluang.
Kalian semua sebaiknya tidak bertindak gegabah, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi juga maju terus, banyak dari mereka mengaktifkan artefak berharga dan benda-benda lainnya, menjaga sisi ini, menghadapinya. Apa yang kalian rencanakan? Baru saja kalian lihat sendiri bahwa kultivator di dunia kalianlah yang tak tertandingi, tetapi kalian masih berbicara seolah-olah kalian semua adalah korban di siang bolong. Tidakkah kalian merasa malu? Seseorang mengejek para wanita muda itu. Saat ini, Wang Xi, Lu Tuo, Chuan Kun dan yang lainnya telah tiba. Terlepas dari apakah mereka menyukai atau membenci Si Hao, sekaranglah saatnya untuk tampil menonjol. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan besar. Menangkap makhluk muda yang sangat kuat dari musuh adalah prestasi pertempuran yang sangat hebat. Itu karena dia mengolah 3 untai energi abadi. Jika itu adalah pertarungan intens yang normal, itu tidak mungkin untuk ditandingi, sulit untuk ditangkap. Tipe orang seperti ini, jika sudah dewasa, dia pasti akan menjadi salah satu penguasa paling berkuasa di dunia, hanya sedikit orang yang mampu menandinginya, dan menjadi eksistensi abadi sejati. Akan tetapi, dia membatasi dirinya, bersikeras bertarung melawan orang lain yang kekuatannya setara, dan akhirnya membungkus dirinya dengan kepompong, yang menyebabkan kesimpulan seperti ini. Hasil pertempuran ini akan memicu keributan besar. Untuk segera melenyapkan musuh besar, terlepas dari apakah itu dilakukan dengan cara yang adil atau tidak, Lembaga Dewa Surgawi tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mereka harus melenyapkan tawanan ini. Melenyapkan seseorang yang ditakdirkan menjadi makhluk abadi, ini adalah pahala yang luar biasa. Terlebih lagi, barusan, mereka melihat dengan jelas bahwa sama sekali tidak ada rencana licik, justru Modao yang membatasi dirinya dan akhirnya kalah. Bagaimana mungkin kakak senior mau kalah? Minggir. Di sisi lain, beberapa wanita muda berteriak. Mereka biasanya memujanya, dan sekarang, mereka tidak bisa menerima hasil ini. Niat bertempur menyeruak dari kedua belah pihak, siap beraksi kapan saja, suasana pun menjadi semakin mencekam. Benar-benar menggelikan, jika kalah, ya kalah. Jika aku tidak cocok, aku pasti akan mengakuinya. Kalian semua bahkan tidak bisa menerima kenyataan kekalahan? Si Hao berkata. Kalimat ini membuat sekelompok kultivator asing marah, banyak mata mereka memancarkan cahaya ganas. Berhenti! Mo Dao tiba-tiba berteriak. Matanya meredup, tangannya terkepal erat. Dia dipenuhi amarah, benar-benar ingin membalas, ingin mengubah hasil yang pahit ini. Namun, kenyataannya dia tertangkap, kultivasinya yang hebat disegel. Dia hanya bisa menghela napas. Aku tersesat. Dua kata ini sangat lembut, tetapi segera membuat tempat ini menjadi sunyi. Wu, para gadis muda itu mulai menangis, merasa sangat hancur hatinya. Air mata terus-menerus mengalir dari pipi putih bersih mereka semua berduka. Bahkan beberapa pemuda terdiam, ekspresi mereka tidak menyenangkan. Mo Dao adalah sosok heroik dan luar biasa, bakatnya luar biasa, salah satu tokoh terhebat di hati mereka. Menurut banyak pendapat mereka, di masa depan, dia pasti akan terbang ke langit dan mengamati dunia yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Mo Dao telah menjadi kebanggaan banyak orang, pahlawan sejati di hati banyak pemuda dan pemudi, calon penguasa masa depan, dan sosok yang dipuja banyak orang. Pahlawan seperti ini secara pribadi mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain, ini adalah runtuhnya sebuah mahakarya yang tidak akan pernah musnah. Hal ini tentu saja membuat banyak orang putus asa, membuat mereka merasakan kekecewaan yang mendalam. Benar-benar tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin kakak senior mau bisa dikalahkan? Bagaimana orang itu bisa menang melawan kakak seniormu? Banyak orang berteriak, mata beberapa gadis mengeluarkan air mata. Mo Dao menjadi tenang. Meskipun matanya redup, dia telah menyingkirkan amarahnya. Dia merenung, berpikir sendiri. Meskipun dia tidak mau dalam hati, dia harus mengakui bahwa jika mereka bentrok lagi, jika itu masih hanya 2 untai energi abadi, kemungkinan besar kesimpulannya akan tetap sama. Bila dia menggunakan 3 untai energi abadi, dia tidak akan takut pada siapapun, berani melawan Void Beast, berani menantang anggota terkuat dari klan Kaisar, berani menantang keturunan makhluk abadi. Namun di sini dia hanya bisa mendesah. Banyak orang dari pihak Lembaga Dewa Surgawi bersorak, semuanya memperlihatkan ekspresi gembira.
pendapat mereka tentang Si Hao langsung berubah. Orang ini pada dasarnya telah memberikan kontribusi yang besar. Ini adalah prestasi yang tak terbayangkan, menyingkirkan individu yang tak tertandingi di masa depan. Sayang sekali dia hanya mengolah 2 untai energi abadi. Jika dia punya 3, bahkan Lutuo tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Orang ini terlalu luar biasa. Kau akan menepati janjimu? Tanya Si Hao. Saat pertanyaan ini dilontarkan, tempat ini menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah mereka berdua, karena kondisinya terlalu keras. Dia akan menjadi seorang anak kecil pembantu, menjadi seorang pembantu? Untuk seorang pahlawan luar biasa yang mengolah 3 untai energi abadi, bagaimana mereka bisa menerima ini? Sebagai seorang manusia, seseorang seharusnya jujur, kata Si Hao. Saat ini, banyak makhluk asing yang menggertakkan gigi mereka, benar-benar berharap mereka dapat segera membantai mereka. Apakah mereka benar-benar akan bentrok seperti ini, membunuh Mo Dao? Wajah Mo Dao menegang, merasa sangat getir dan bimbang. Apakah dia benar-benar akan mengakhiri masa depannya seperti ini di sini? Dia adalah makhluk muda tertinggi di satu generasi, bagaimana mungkin dia rela menjadi pelayan orang lain? Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu menantangku di masa depan, dan jika kau menang, kau akan bebas. Jika kau masih kalah, maka aku minta maaf, kau harus patuh saja padaku. Kata Si Hao, memberinya sedikit harapan. Kakak senior Mo, cepatlah setuju, jangan bodoh. Seseorang berteriak, wajahnya pucat. Itu karena mereka khawatir dia akan segera bunuh diri di sini. Ekspresi Mo Dao pucat, ekspresinya rumit, berubah terus-menerus. Aku tidak pernah mengingkari janji, bahkan kepada orang yang paling ku benci sekalipun. Sekalipun kau musuhku, kali ini aku kalah. Jika kau berani bertaruh, kau harus tahu bagaimana menerima kekalahan. Ucapnya dengan susah payah. Si Hao tersenyum. Ia menatap Wang Xi, Lutuo, Yao Yu, dan yang lainnya, lalu menatap makhluk asing itu. Ia lalu berkata kepada Mo Dao, Wu, jika ada orang di masa depan dengan 3 untai energi abadi yang menantangku, maka kau akan membantuku mengurus mereka. Kakak senior Mo Dao, kami akan menemanimu dalam penderitaanmu. Ada beberapa makhluk di antara para ahli asing yang bergegas mendekat, termasuk pria dan wanita, tetapi tentu saja, ada lebih banyak wanita. Semua orang tercengang. Si Hao juga tercengang, lalu dia sangat gembira, berkata, terseret ke bawah karena harus memberi makan keluarga. Kalian semua dipersilakan untuk datang. Di sisi lain, banyak pakar asing yang murka, wajah mereka cekung seperti air, niat membunuh meluap ke langit. Kata-kata, diseret oleh sebuah keluarga untuk diberi makan, langsung membuat ekspresi kelima orang yang bergegas mendekat menjadi tidak ramah, terutama keempat wanita muda yang melotot marah, benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Si Hao. Akan tetapi, bahkan Mo Dao pun dikalahkan, jadi bagaimana mungkin mereka punya kesempatan? Kalian semua tidak boleh menyeberang, teriak makhluk asing itu. Setelah satu orang dikalahkan, bagaimana mungkin mereka membiarkan yang lain menyeberang juga, dan menjadi tawanan juga? Mereka semua adalah elit, semuanya jenius. Semua yang bisa melintasi alam dan datang adalah pahlawan, perwakilan dunia mereka. Kecelakaan yang menimpa salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar. Pada saat yang sama, mereka juga tidak membiarkan Mo Dao mengakui kekalahan. Ini adalah kejeniusan dunia mereka, bagaimana mungkin dia menjadi pelayan orang lain? Mundur selangkah, bahkan jika Mo Dao terbunuh, mereka masih bisa menerimanya daripada membiarkannya mengikuti yang lain. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi musuh di masa depan, jadi mereka harus memotong masalah ini dari akarnya. Kalian semua, kemarilah. Mo Dao, kalian juga tidak diizinkan menjadi pelayan. Seorang wanita yang mengolah 3 untai energi abadi berkata. Dia seperti macan tutul, tubuhnya ramping dan kuat dengan kulit kecoklatan. Meskipun dia tidak begitu cantik, dia memiliki aura kepahlawanan dalam penampilannya. Aku kalah, akui saja hasil ini. Namun, kalian semua tidak perlu menemaniku dalam kesengsaraanku. Cepatlah kembali. Itulah keputusan yang dibuat Mo Dao, setelah semua orang itu kembali. Tidak, kami tidak akan pergi, teriak mereka, terutama para gadis muda yang bahkan lebih emosional, tidak rela melepaskannya. Si Hao terdiam, wajahnya penuh rasa iri, berkata, kapan aku bisa punya sekelompok orang seperti ini? Persyaratannya tidak tinggi, cukup 1 atau 2 untai energi abadi saja.
Tentu saja, jika kau punya 3 untai, maka kau akan lebih diterima untuk bergabung denganku. Banyak orang ingin menghajarnya saat mendengar ini, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka tidak berani bertindak. Kekuatan bertarung orang ini sangat hebat, hanya beberapa orang yang mengolah 3 untai energi abadi yang mampu mengalahkannya. Si Hao meletakkan tangannya di bahu Mo Dao, kemudian dengan tenang berpisah dari orang lain, kembali ke sisi Wang Xi, Xuan Kun dan yang lainnya, membawa tawanan itu. Selama proses ini, tidak seorang pun mengambil tindakan, karena mereka tahu bahwa selama mereka memprovokasi Si Hao, dia pasti akan segera membunuh Mo Dao yang tersegel itu. Keempat wanita muda itu akhirnya tetap mengikuti, berdiri di dekatnya, sangat tidak puas. Jika kamu memiliki kemampuan, apakah kamu berani bertarung lagi melawan kakak seniormu? Tepat sekali. Kali ini, lakukan saja semuanya, jangan ada yang menahan diri. Siapa peduli jika kalian memiliki 3 untai atau 2 untai energi abadi, lakukan saja pertempuran dengan kekuatan terkuat kalian. Aku jamin kalian akan kalah telak. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi di pihak Si Hao menjadi rumit. Wajah makhluk asing itu sedikit lebih baik. Ketika mereka memikirkan bagaimana meskipun Si Hao adalah kasus yang unik, pada akhirnya, ia hanya mengolah 2 untai energi abadi, bukan bencana kelas 1. Mereka selalu percaya bahwa jika Mo Dao tidak membatasi diri, situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi. Hanya ketika mereka memikirkan hal ini, suasana hati semua orang menjadi sedikit lebih baik. Ini bukanlah musuh yang sangat hebat, tetapi seseorang yang dapat mereka tekan. Si Hao angkat bicara, berkata, "Wu, terima kasih sudah mengingatkanku. Dengan pengikut sekuat ini, aku juga tidak akan merasa tenang. Kau mengolah 3 untai energi abadi, sementara aku hanya punya 2. Jika aku terus bersamamu, bukankah akan ada terlalu banyak kesempatan bagimu untuk membunuhku? Harus memikirkan cara." Banyak orang yang menunjukkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar berencana untuk mempekerjakan pembantu seperti ini, bukan hanya untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu. Di kejauhan, Cao Yusheng dan si kelinci kecil mulai curiga, merasa beberapa gerakan dan cara bicaranya familiar. Meski penampilannya berubah, cara dia melakukan sesuatu agak mirip. "FCK, jangan bilang kalau orang ini benar-benar dia," gerutu Cao Yusheng. "Bukankah dia sudah dilempar ke tambang kuno asal, sudah selesai di sana? Dia masih bisa keluar hidup-hidup?" Kelinci kecil itu agak tidak yakin. Mereka terlalu mengenal Si Hao, itulah sebabnya mereka mulai curiga jika orang ini adalah dia. Ada beberapa petunjuk dalam ucapan dan tindakannya. "Jika itu dia, dia benar-benar tahu cara berpura-pura. Dia sudah mengolah 3 untai energi abadi, seolah-olah dia akan takut jika pihak lain memiliki 1 lagi. Keduanya mengumpat dalam hati, jika orang ini adalah Si Hao, sungguh tak tahu malu, contoh terbaik berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Orang ini tidak bisa ditinggalkan, harus dibunuh." Lu Tuo sangat tegas, berbicara kepada Si Hao. Yang lain menunjukkan ekspresi setuju. Jika mereka meninggalkannya, itu sama saja mengundang masalah. Biasanya, siapa yang bisa menaklukkan orang seperti dia? Bahkan mereka yang juga memiliki 3 untai energi abadi pun tidak bisa. Keempat wanita muda itu berteriak, wajah mereka menjadi pucat. "Kalian semua tidak boleh menyakiti kakak seniormu, harus menepati janji. Dia sangat terhormat, mengikuti, bagaimana kalian semua bisa membunuh tanpa alasan? Tidak diperbolehkan mengambil tindakan." Si Hao memiliki kepercayaan diri. Dia juga seseorang dengan 3 untai energi abadi, jadi dia secara alami tidak takut pada Mo Dao, itulah sebabnya dia tidak ingin membunuhnya seperti ini. "Aku masih berpikir lebih baik jika kau membunuhnya saja." Tepat pada saat ini, bahkan Putri Yao Yu pun angkat bicara, mengambil keputusan seperti ini. Mereka pasti tidak bisa meninggalkan bencana seperti ini. Si Hao tidak setuju, katanya, "Dia hanyalah seseorang dengan 3 untai energi abadi yang menjadi pengikutku. Jika dia terbunuh seperti ini, siapa yang akan menemaniku? Bukankah itu terlalu disayangkan?" Orang-orang itu semua terdiam. "Kamu hanyalah seorang kultivator dengan 2 untai energi abadi, meskipun kamu adalah seorang kultivator tubuh, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan makhluk muda yang sangat unggul seperti ini?" Di mata mereka, alasan mengapa Mo Dao dikalahkan adalah karena dia terlalu mulia, tidak menggunakan untaian 3 energi abadinya. Kalau tidak,
Siapa yang bisa menandinginya? Dia pasti tidak akan tertangkap. Kau sebaiknya membunuhnya saja, kata Yao Yu. Membunuh itu baik, tetapi kau harus memberiku seorang ahli muda dengan 3 untai energi abadi. Si Hao mengamatinya dari atas ke bawah, mengamatinya dengan saksama, seolah-olah dia sedang memetik sayuran di pasar. Yao Yu mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar tak terkendali, benar-benar menatapnya seperti ini. Kau tunggu saja sampai dia menusukmu dari belakang. Demi amannya, kau sebaiknya membunuhnya saja. Xuan Kun setuju. Jika aku menggunakannya, bukankah itu lebih baik daripada membunuh? Si Hao masih menolak mereka dengan tegas, lalu dia memperlihatkan ekspresi aneh, melihat ke arah Wang Xi, Lu Tuo, dan yang lainnya, dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk. Sebelumnya aku mendengar bahwa keluarga umur panjang memiliki beberapa metode, misalnya, kutukan darah, sumpah Dao, dan lainnya, yang dapat mengikat seseorang sebagai pelayan untuk memastikan mereka tidak memberontak. Apakah kalian semua punya? Ini, orang-orang itu semua menggelengkan kepala. Metode-metode itu sangat licik dan jahat, tidak ada satupun dari mereka yang memahaminya. Terlebih lagi, bahkan jika ada kutukan darah dan hal-hal lain yang berlaku, tetap saja tidak ada jaminan. Tidak perlu repot-repot, aku orang yang menepati janjiku. Aku punya pagoda penyimpanan jiwa, kau bisa menyimpannya, kata Mo Dao langsung. Darah menetes dari alisnya, retakan muncul. Sebuah pagoda kecil dari batu giok putih melayang keluar, mendarat di tangan Si Hao. Si Hao sangat terkejut. Mo Dao yang dibatasi benar-benar dapat menggunakan artefak sihir. Saat ini aku tidak punya kekuatan bertarung. Pagoda ini agak istimewa, itulah sebabnya ia bisa muncul melalui jejak roh primordialku. Mo Dao menjelaskan, ekspresinya tercengang. Di samping, keempat wanita muda itu berteriak, semuanya berteriak agar dia berhenti. Sementara itu, di sisi lain, makhluk-makhluk asing itu semua terkejut, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi aneh. Bahkan ada yang meraung. Tidak bisa. Bagaimana bisa kau menyerahkan sebagian jejak roh primordialmu padanya? Jangan bilang kau benar-benar akan menjadi pelayannya. Alhasil, para murid lembaga Dewa Surgawi pun paham dan mengetahui apa ini. Pagoda penyimpanan jiwa, ini dapat memelihara jiwa dan memperkuat roh primordial, bahkan lebih mampu menyimpan sebagian jejak roh primordial seseorang untuk mengendalikan orang tersebut. Ini adalah artefak iblis yang tersisa dari era agung kuno abadi, sangat menyeramkan, jarang terlihat di dunia ini. Wang Xi, Lu Tuo, Yao Yu, dan yang lainnya pernah mendengar tentang harta karun rahasia semacam ini sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua tergerak. Ketika mereka melihat ke arah Mo Dao dan Si Hao, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Tipe pahlawan yang kuat ini ditundukkan, akan menjadi milik seorang kultivator dengan 2 untai energi abadi? Mengambil tindakan. Di kejauhan, semua makhluk asing itu saling menjatuhkan diri, beraksi bersama. Mereka jelas tidak bisa membiarkan si jenius yang menakjubkan ini menjadi pelayan musuh. Jika dia akhirnya berbalik melawan mereka, maka itu akan sangat menakutkan. Si Hao meminta Wang Xi membantunya memeriksa pagoda penyimpan jiwa, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia benar-benar santai. Dia melepaskan ikatan Mo Dao, sambil berkata, "Bantu aku membunuh musuh." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka yang berada di sisi lain merasa lesu. Namun, di bawah beberapa teriakan dan raungan, mereka tetap membantai jalan mereka. Pertempuran hebat yang mengerikan pun terjadi. Makhluk-makhluk dari 2 dunia itu awalnya bertempur dalam pertempuran yang menentukan, pertempuran yang kacau, tetapi sekarang, pertempuran itu bahkan lebih intens. Mo Dao ditangkap, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menggemparkan. Ambil tindakan, bunuh mereka, teriak Lu Tuo. Pertarungan hebat yang mengerikan terjadi, prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, mereka yang memiliki 3 untai energi abadi menyerbu, saling beradu hebat. Kepergian Mo Dao dari pihak mereka jelas sangat melemahkan pihak mereka. Selain itu, ada individu yang memiliki 3 untai energi abadi yang menyerbu Si Hao, ingin melenyapkannya, sehingga memudahkan bagi Lu Tuo, Yao Yu, dan yang lainnya. Mo Dao, hentikan mereka, perintah Si Hao. Teknik-teknik berharga beradu, artefak-artefak ajaib menari-nari. Tempat ini sangat mempesona, bumi yang besar meledak hingga runtuh, tanah dan batu hangus menghitam, pegunungan di kejauhan semuanya hancur menjadi abu.
Ini adalah pertempuran hebat yang tak tertandingi, pertempuran yang tidak akan pernah dilupakan orang bahkan setelah bertahun-tahun, dan akan selalu dikenang. Serahkan nyawamu. Ada orang-orang yang menyerang Si Hao dengan penuh niat membunuh, mereka semua ingin memberikan pukulan yang mematikan padanya. Terlebih lagi ketika seorang ahli dengan 3 untai energi abadi turun, sangat menakutkan, dihentikan oleh Mo Dao, bertarung dengan sengit. Hong! Kehampaan itu runtuh. Sesosok makhluk aneh turun, fluktuasi kekuatannya beriak keluar seperti gelombang, sangat hebat. Si Hao menghela napas, lalu berkata, sepertinya aku harus mempertaruhkan segalanya, tidak bisa tidak menunjukkan kekuatan pamungkas. Saatnya membunuh makhluk tertinggi dengan 3 untai energi abadi. Dia memutuskan akan melancarkan pembantaian besar-besaran di sini. Ekspresi Si Hao tak dapat dipungkiri menjadi serius, semangat juangnya meningkat. Ia tak dapat menahan kekuatannya lagi, karena makhluk ini sangat menakutkan. 3 helai tebal energi abadi berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk bunga Dao. Aku suka serangga yang dagingnya kuat, teksturnya lebih enak kalau dikunyah. Suara itu mengeluarkan suara dengungan logam, getarannya membuat telinga orang lain sakit. Ini adalah seekor laba-laba besar yang panjangnya beberapa puluh zhang, tubuhnya yang besar berbintik-bintik dengan warna yang berbeda. Polanya misterius, warnanya sangat cerah, seolah-olah pelangi berkelap-kelip di sini. Serangga ini ingin memakanku? Si Hao melihatnya. Di matanya, ini adalah serangga. Tapi agak kecil, dagingnya tidak cukup untuk memuaskanku. Kata laba-laba besar itu. Makhluk itu memiliki 3 kepala, yang di tengah adalah kepala laba-laba emas, yang di kiri adalah kepala singa hitam, dan yang di kanan adalah kepala manusia normal. Kelihatannya sangat aneh. Di atas ketiga kepala ini masing-masing terdapat 3 bunga Dao besar. Hal ini membuat ekspresi Si Hao menjadi serius, merasa bahwa makhluk ini sangat tidak biasa. 1 kepala untuk setiap bunga, ini sepertinya meramalkan sesuatu, sangat menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Raja berkepala 3. Seseorang berteriak kaget. Ya Tuhan! Makhluk legendaris jenis ini muncul lagi, dan bahkan mengolah 3 untai energi abadi. Ia dikenal karena reputasinya yang tak tertandingi. Ekspresi banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi berubah, terutama para murid yang berasal dari keluarga kuno, karena mereka lebih mengerti secara komparatif, wajah setiap orang dari mereka jatuh. Ekspresi Wangxi dan Yao Yu agak tidak menyenangkan. Mereka berdua berasal dari keluarga yang berumur panjang, memiliki teks-teks kuno dari sebelum era besar terakhir musnah, di dalamnya tercatat banyak legenda yang menakutkan, sehingga lebih banyak yang dapat dipahami. Makhluk jenis ini jelas, mengerikan, menakutkan, kejam, dan tirani. Semua kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan raja berkepala 3. Begitu mereka muncul, pasti akan terjadi hujan darah dan angin kencang. Untungnya, belum mencapai level Master Sekte, kita masih punya kesempatan untuk menang. Kalau tidak, ini akan jadi bencana besar, kata Wangxi sambil mendesah pelan. Makhluk jenis ini, terlepas dari apakah mereka memiliki energi abadi atau tidak, akan selalu menampilkan transformasi ikan menjadi naga setelah alam Dewa Surgawi. Pada saat itu, mereka akan sangat menakutkan. Jika seseorang sudah memiliki 3 untai energi abadi, dan kemudian melakukan jenis transformasi ini lagi, siapa yang akan takut? Kalau sudah mencapai tingkat Master Sekte dengan jenis bakat ini, itu bagai surga yang menyentuh bumi dengan kekuatan yang dahsyat. Si Hao yakin itu bukanlah makhluk dari wilayah kuno di balik perbatasan sunyi, melainkan seperti Void Beast, yang datang dari alam kuno misterius itu, musuh sejati. Itulah sebabnya dia ingin melancarkan pembantaian, membunuh laba-laba ini. Kau masih ingin membunuhku? Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, bahkan seseorang dengan 2 untai energi abadi tidak memahami betapa seriusnya situasi ini, menggelikan. Kata Raja berkepala 3 dengan nada menghina. Ekspresi Lu Tuo, Yao Yu dan yang lainnya serius. Laba-laba ini sangat sulit dihadapi. Pada saat yang sama, para kultivator dengan status seperti mereka semua tahu betul bahwa Raja berkepala 3 di hadapan mereka adalah salah satu makhluk mengerikan yang tercatat di era agung kuno abadi, yang berasal dari sumber yang berbeda dari mereka. Kau monster berkaki 8, seekor laba-laba, tapi berani menyebut orang lain serangga. Apa kau tidak punya rasa malu? Ucap Si Hao dingin.
Raja berkepala tiga membuka mulutnya dan berkata, "Dasar bodoh, kami adalah ras terhebat yang memandang rendah kalian semua. Makhluk seperti kalian yang darah kotornya mengalir di nadi kalian telah bersujud menyembah kami, entah sudah berapa tahun. Di mata leluhur kami, kalian semua hanyalah serangga yang tidak berarti. Tingginya beberapa zhang, berwarna cerah, tubuhnya yang berbintik-bintik seperti pola iblis yang paling menakutkan. Ketiga kepalanya berada tinggi di atas, memandang semua orang dengan hina, bahkan lebih seperti tipe yang sangat percaya diri. Jangan banyak omong kosong, serahkan saja nyawamu," teriak Si Hao. Begitu dia berbicara, kekosongan di depannya meledak terbuka. Kaki laba-laba tebal menusuk seperti tombak perang yang paling mengerikan, menakutkan tak terbayangkan saat ia menyerbu dengan ganas. FCK! Pikiran Si Hao menjadi dingin. Sambil cepat-cepat bergeser ke samping, dia mengacungkan tinjunya, menghantam kaki laba-laba raksasa itu. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Orang bisa melihat betapa menakutkannya kaki laba-laba ini, bahkan lebih kuat dari artefak magis Dewa Surgawi. Kaki laba-laba ini sangat kuat, lapisan cahaya ilahi mengalir keluar darinya. Agak menarik. Raja berkepala tiga berkata dengan lembut, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi membawa semacam kesombongan, seolah-olah dia memandang rendah semua kehidupan. Sayang sekali, masih sedikit kurang. Jika kamu memiliki tiga untai energi abadi, maka kamu akan lebih lezat untuk dimakan. Kata-kata ini membuat seseorang merasa jengkel dan marah di dalam hati. Namun, pikiran Si Hao berkecamuk. Raja berkepala tiga ini begitu sombong, percaya bahwa dia hanya memiliki dua untai energi abadi, menunjukkan penghinaan kepada dunia, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa, mungkin dia bisa memanfaatkan ini. Dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kekuatan. Matanya sedingin es, membawa provokasi saat dia melihat laba-laba besar ini. Dia bersiap untuk melepaskan serangan gemuruh pada saat yang genting, membuatnya mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang bisa mengolah tiga untai energi abadi. Alasan utama mengapa Raja Berkepala Tiga tidak segera melepaskan pukulan mematikan adalah karena ia memantau seluruh medan perang, siap memberikan bantuan kapan saja. Ia menemukan bahwa musuh lainnya yang memiliki tiga untai energi abadi sedang diam-diam menargetkannya, siap melepaskan serangan mendadak kapan saja padanya. Itulah sebabnya mereka masih berjaga-jaga, juga melepaskan tekanan, membuat Wang Si, Xuan Kun, dan yang lainnya dari lembaga Dewa Surgawi berpikir dua kali untuk bertindak gegabah. Haha, dengan kehadirannya, kalian semua bisa bertarung dengan tenang dan membunuh sesuka hati. Aku akan mengurus kalian semua. Raja berkepala tiga berbicara kepada makhluk-makhluk di sisinya, sangat sombong, seolah-olah semuanya berada dalam genggamannya. Ini juga merupakan keberatan utamanya. Negara itu jelas tidak dapat membiarkan seseorang membelot ke pihak lain. Alasan utama mengapa dia menyerang Si Hao juga karena Modao. Dia tidak bisa membiarkan orang ini digunakan oleh makhluk-makhluk dari 9 langit 10 bumi. Itulah sebabnya meskipun dia berbicara kepada Si Hao, dia sebenarnya menambahkan tekanan kepada Modao, membuatnya mempertimbangkan kembali. Hong! Sekelebat jaring laba-laba melesat keluar, melingkari Si Hao. Si Hao bergerak ke samping, menghindar. Dengan mengangkat tangannya, kilatan petir yang cemerlang melesat keluar, berubah menjadi cahaya seperti api, membakar sutra laba-laba. Siu! Jaring laba-laba itu seperti pelangi, yang langsung berubah arah, melesat ke arah Modao. Raja berkepala tiga mengambil tindakan, dan secara pribadi menyerang Modao. Inilah tujuan sebenarnya, seseorang yang layak untuk ditindaklanjuti sepenuhnya. Si Hao tidak dapat menahannya lagi, ingin memberikan serangan kepada Raja Berkepala Tiga. Modao sudah bertarung melawan seorang makhluk muda yang agung. Sekarang setelah dia diserang oleh Raja Berkepala Tiga, situasinya langsung menjadi mengerikan. Dasar bocah nakal, jangan ganggu orang dewasa. Cepatlah kembali ke sini. Beberapa orang berpakaian hitam muncul di sekitar Si Hao, semuanya sangat kuat, terlebih lagi membawa gelombang energi dunia bawah yang hitam dan mematikan. Mereka tiba-tiba muncul, menyerang Si Hao. Hong! Tinju Si Hao melesat keluar. Tinju itu tampak tenang, tanpa api surgawi yang menjulang tinggi, tetapi pukulan itu adalah pukulan dengan kekuatan penuh, esensi spiritual, dan kekuatan magis yang tertahan dalam tinju itu. Ah! Teriakan memilukan terdengar, membuat makhluk lain terkejut.
kecepatan kematian terlalu cepat. Itu karena saat pukulan Si Hao menghantam, pukulan itu bagaikan bilah pedang surgawi, menembus tubuh orang ini, membawa kabut darah dalam jumlah besar dan tulang-tulang yang hancur saat dia menyerbu lewat. Membunuh! Si Hao melepaskan teriakan keras, melesat ke arah punggung Raja Berkepala Tiga, bersiap membunuhnya. Sebuah jaring besar muncul tanpa suara, terjalin rapat, menutupi langit dan melindungi Raja Berkepala Tiga. Makhluk ini agak berhati-hati. Meskipun ia tidak mengira seorang kultivator dengan hanya dua untai energi abadi dapat membunuhnya, ia tetap tidak menghadapinya secara langsung, sebaliknya menggunakan jaring laba-laba untuk menetralkan serangan pihak lain. Pada saat yang sama, seberkas demi seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Raja Berkepala Tiga, semuanya menebas ke arah Mo Dao. Mereka bagaikan pedang surgawi yang tak tertandingi, menggemparkan dunia. Dua makhluk dengan tiga untai energi abadi menyerang Mo Dao bersama-sama, pemandangan ini sangat menakutkan. Sekuntum bunga Dao besar terbang di atas, menghantam Raja Berkepala Tiga. Kelopak bunga itu berkilauan, 10.000 helai jatuh darinya, sangat indah. Suara Dao besar terdengar memekakkan telinga. Wang Xi mengambil tindakan untuk menawarkan bantuan, tidak ingin Mo Dao terbunuh. Karena menurutnya, ini adalah pelayan Si Hao, yang sudah menjadi bagian dari pihak mereka. Xuan Kun merasa ragu-ragu, tetapi dia tetap bertindak, mengaktifkan seberkas cahaya yang menakjubkan, menembakkannya ke kepala Raja Berkepala Tiga. Pertempuran hebat yang paling dahsyat pun terjadi, seluruh medan pertempuran menjadi kacau. Karena tokoh-tokoh puncak semuanya beraksi, saling serang, tidak lagi bertarung satu lawan satu. Laba-laba berkepala tiga, serahkan nyawamu. Si Hao menghindari jaring itu, karena ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Ia bergeser ke area di belakang kepala Raja Berkepala Tiga, mengangkat tangannya dan menghantamkannya. Tidak ada yang berani menyebutnya laba-laba berkepala tiga, biasanya selalu menyebutnya Raja Berkepala Tiga. Nama ini membuat matanya sangat dingin. Begitu berbalik, ia melepaskan teriakan pendek. Perubahan waktu. Kekuatan waktu. Si Hao terkejut. Laba-laba ini benar-benar memiliki bakat seperti ini, yaitu memanfaatkan waktu. Jika memang demikian, maka ia benar-benar makhluk tertinggi yang paling menakutkan dan tak tertandingi. Fragmen waktu menari-nari bagaikan hujan bunga, meresapi kehampaan, berkilauan dan cemerlang. Ini adalah salah satu teknik berharga tak tertandingi yang diperoleh dari wilayahmu. Itu sudah cukup untuk menghadapi serangga kecil dan rendah seperti kalian semua. Kata Raja Berkepala Tiga. Mati saja, teriak Si Hao. Hawa membunuh yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, semuanya terpusat pada Raja Berkepala Tiga.